Hello everybody, welcome back to my channel. Tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis. Dan tempat di mana everybody can sing. Everybody, senang sekali bisa bertemu dengan everybody semua lagi hari ini. Hati saya selalu senang setiap kali mau membagikan informasi buat everybody semua. Setiap kali kita mau latihan bersama itu hati saya senang sekali. Ya, semoga semua video-video saya bisa berguna buat everybody semua. Semoga bisa membantu everybody yang lagi berlatih. Ya, berlatih mau nyanyi, mau jadi penyanyi kek, atau hanya hobi atau apapun, dan bahkan semoga bisa membantu kalian untuk kesehatan. Karena menyanyi itu salah satu cara untuk menghilangkan stres, artinya bagus untuk kesehatan. Okay, everybody. Terima kasih so much. Thank you so much everybody semua yang terus support channel saya sampai kita sudah semakin banyak ya. Everybody yang subscribe sudah semakin banyak. Terima kasih banyak. Saya sangat terharu atas support everybody. Saya baca-baca komen-komen everybody, saya selalu merasa senang ada banyak yang support. Yang tidak support pun saya doakan supaya Anda semua berhasil. Amin. Everybody, hari ini saya mau berikan latihan atau informasi yang berguna untuk everybody supaya everybody tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda latihan atau jadi malas latihan. Bisa jadi ada yang tidak mau latihan karena alasannya, aduh, saya nggak punya alat musik sih, jadi saya mau latihan gimana? Ada yang alasan seperti itu ya. Atau, aduh, tempat saya ini susah, kecil tempatnya. Pokoknya ada aja alasan yang kadang-kadang membuat kita itu jadi malas untuk berlatih. Padahal, kalau Anda mau nyanyi, vokal Anda semakin baik, cara nyanyi Anda semakin baik, itu rumusnya cuma simple. Latihan, latihan, dan latihan. Latihan. Itu saja yang dilakukan. Latihan supaya kita semakin baik. Karena itu, hari ini saya akan coba latihan tanpa alat musik. Saya nggak sediakan keyboard seperti biasa. Tidak ada alat musik, kita akan coba latihan. Supaya everybody bisa nonton, bisa lihat, oh gini caranya latihan. Artinya, dimanapun saya berada, saya tetap masih bisa latihan. Biar tidak punya alat musik, atau saya lagi tidak bisa nonton YouTube, ya, tidak bisa buka YouTube saya, tetap bisa latihan. Anda ikuti cara-caranya. Okay, everybody. Ini dia. Yang pertama, tentunya perenggangan. Di mana saja Anda bisa lakukan perenggangan. Kenapa kita renggangkan otot-otot kita, terlebih otot-otot yang kita gunakan untuk nyanyi, supaya relax semuanya. Contoh kayak leher. Kita buat relax, supaya sebentar nggak ada ketegangan yang membuat suara kita kecekik, ya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja tanpa alat musik. Jadi jangan ada alasan ya. Perenggangan penting banget. Oke, supaya otot-otot kita siap untuk nyanyi. Setelah selesai perenggangan, jangan lupa latihan pernafasan. Tidak perlu lama. Napas saja, lepasin sedikit demi sedikit. Selama sepanjang yang everybody bisa. Ya. 3 kali lah. Tiga kali. Sekali lagi. Tarik nafas. Ingat perutnya mengembang. Baru lepasin sedikit demi sedikit. Dijaga supaya perutnya tidak langsung masuk. Masuknya sedikit demi sedikit. Oke. Setelah itu bisa begini. Nafas. Bisa, gampang. Setelah itu, everybody bisa. Langkah yang berikutnya, latihan seperti itu, tapi kita pakai nada yang Anda ciptakan sendiri. Kalau Anda yang bass, mungkin Anda akan nadanya rendah. Oh, 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 oh. Yang mungkin suaranya lebih tinggi dikit, naikin dikit.
Yang tenor bisa agak tinggi. Yang wanita mungkin bisa lebih tinggi. Diulang beberapa kali. 3-4 kali, 5 kali lah. Udah siap untuk nyanyi. Enak kan? Setelah itu, kita mulai latihannya. Ini dua latihan yang akan saya berikan yang paling baik Anda buat setiap hari dalam sebulan. Saya jamin suara Anda pasti akan berubah jadi lebih baik. Ya, ada banyak permasalahan yang akan bisa kalian atasi. Yang pertama, kita nguap. Saya akan ulangi terus, nguap. Nguap ini dilakukan setiap hari. Sorry, kereta lagi lewat. Oke, kita lanjutkan. Nguap. Kita mulai dari rendah. Lihat, caranya begini. Yo. Gitu aja. Yo. Kita dari atas. Yo. Sampai ke bawah. Sekali lagi. Yo. Simple banget kan? Laki-laki, perempuan, semuanya pasti bisa bikin. Intinya semua dari atas. Nguapnya dari atas. Dari head voice kita gunakan. Sampai ke chest voice. Terus dari chest voice ke head voice. Yo. Itu aja. Simple banget ya. Diulang beberapa kali setiap hari. Ya. Jadi ini cara latihan tanpa alat musik. Saya nggak perlu ada alat musik yang saya mulai. Oh, kita mulai dari sini, kita mulai dari sini. Nggak perlu. Gitu doang. Gitu-gitu doang. Diulang beberapa kali. Enak banget. Nggak ada dorongan. Ingat, nggak ada paksaan. Kalau Anda nguap, Anda tidak akan teriak. Kalau Anda nguap, Anda tidak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak nguap itu. Tapi kalau nguap, kita akan. Benar-benar smooth. Anda bisa rasa perpindahannya dari head voice ke chest voice itu smooth. Dari chest voice ke head voice itu smooth juga. Coba, everybody coba. Everybody coba. Satu, santai, relax. Caranya, jangan dipikirkan. Dengar saya, langsung diikuti ya. Dengar saya, langsung diikuti. Kita ulang dari atas. Sekali lagi, sama-sama. Dua, tiga. Simple. Mudah banget. Oke? Okay? Setelah nguap-nguap, Anda bisa lakukan itu 5-10 menit. Supaya Anda enak banget. Betul, suara Anda akan jadi rasanya enak banget. Plong banget. Trust me. Percaya, percaya. Saya yakin. Saya yakin kalau Anda lakukan dengan cara yang seperti saya buat tadi, benar-benar nguap, Anda akan rasa, wah ternyata benar enak banget. Tapi dicoba ya, dicoba. Tidak bisa hanya duduk. Kamu gak bisa kalau cuma duduk gitu bro. Gak bisa duduk. Duduk terus cuma nonton doang. Gak bisa. Kamu harus coba. Harus cobain. Harus dicobain. Harus dicobain. Oke? Okay? Ini latihan yang kedua yang bagus sekali dilakukan. Kalian bisa lakukan setiap hari. Supaya suara kalian cepat mature-nya. Yang kedua kita kita humming. Simple banget ya. Anda gak perlu pakai nada. Gak perlu angkat di keyboard. Harusnya setinggi ini. Gak perlu. Sesuaikan dengan suara Anda. Kalau yang bass, berarti dia mulai dari rendah. Berarti dia. Kedengeran gak itu? Rendah. Yang tenor berarti lebih tinggi. Yang wanita berarti lebih tinggi lagi. Sesuaikan, intinya sesuaikan dengan suara Anda. Begitu Anda, apa yang nyaman pada saat Anda, umpama nada ini nyaman di Anda, ya ya udah di situ aja berarti. Yang nyaman untuk Anda. Diulang beberapa kali. Lihat, ditahan selama yang kalian bisa.
nikmati. Enak kan? Kalian bisa apa ya? Bisa buat variasi. Atau terserah. You can do anything. Apa aja. Atau terserah Anda. Nadanya itu terserah Anda yang ciptakan sendiri. Kreatif. Anda harus kreatif. Yang penting sambil humming. Atau Anda mau coba satu lagu terus Anda nyanyikan dengan humming, itu bisa juga. Contohnya ya, lagunya Mahen. Buat seperti itu, Anda akan rasakan enaknya. Wah, bener ya, ternyata jadi nyaman banget. Suara saya gak ada paksaan. Gak ada. No. Coba. Kita coba sama-sama. Everybody coba. Saya mau lihat everybody dengan suara, dengan range suara kalian masing-masing. Tingginya sesuai yang kalian bisa. Coba sama-sama. 2, 3. Nice. Gitu dong. Harus dibuat. Kalau nggak dibuat, tidak ada gunanya. Karena otot-otot kita yang digunakan untuk nyanyi, alat instrumen kita itu harus terus dilatih dengan cara seperti ini. Supaya dia akan semakin baik. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Lama-kelamaan kalian akan rasakan, kok saya nyanyi lagu ini jadi lebih nyantai ya? Karena latihan-latihan ini. Everybody, trust me. Jangan. Ingat. Kalau kalian tidak mau buat ini, tidak mau buat latihan-latihan ini, tetap masih setelah video ini kalian tetap alasan, aduh tapi saya begini, tapi saya begini. Nggak usah nyanyi berarti. Berarti kamu tidak ditakdirkan untuk menyanyi. Coba hobi lain. Ya. Tapi kalau kalian punya, oh ternyata tanpa alat musik pun saya bisa latihan. Do it. Buat setiap hari, setiap hari. Tidak ada alasan sekarang. Tanpa alat musik pun tetap kita bisa lakukan. Dilakukan seperti itu udah hebat banget, latihan vokal terbaik. Percaya sama saya. Setelah video hari ini, saya percaya kalian buat satu bulan setiap hari, bulan depan akan banyak yang message ke saya di Instagram, bang ternyata benar. Saya yakin itu, kalau anda buat, Anda tidak hanya tidur-tiduran dan tidak melakukan apa-apa, tapi Anda setelah nonton ini ikut melakukan yang saya buat, pasti akan jadi. Oke. Setelah latihan itu kita bisa latihan lagu. Lagu apa aja kalian bisa, terserah apa saja yang mau kalian latih. Saya lagi suka dengar ada satu lagu grup K-pop ya, BTS. Top banget ya BTS. Saya suka ada satu lagunya, saya mau coba latihan sedikit, part ref-nya doang. Ini everybody juga, kalian bisa lagu apa aja. Terserah, silakan. Saya suka ini karena di part ref-nya itu challenging. Kita harus nyanyi mix, baru ada falsetto-nya, jadi benar-benar challenging. Sangat melatih. Saya coba denger ya. Dia di... Oke. Okay. Dari situ ya ref-nya. Saya cari teks-nya supaya saya nggak salah nyanyiin. Oke. Okay. Oke, bisa. Keza. Oke, I can do it. Sekarang saya lihat teksnya. Cara latihannya. Kalian bisa pilih lagu apa aja, ya. Apa aja kalian bisa pilih. Tapi saya mau coba lagu ini. Lagu BTS. Judulnya Dynamite. Ya, ref-nya doang. Saya akan coba. Kalau masih salah-salah, tolong dimaklumi ya. Apalagi para pencinta K-pop di luar sana, saya tahu banyak pencinta mereka, ini grup luar biasa. BTS ini grup yang luar biasa. Kadang-kadang banyak yang apa ya, melihat sebelah mata K-pop padahal luar biasa. Saya percaya mereka itu penyanyi-penyanyi hebat. Ya, karena mereka memang digembleng untuk jadi seperti ini, mereka digemblengnya bertahun-tahun. Suaranya keren-keren.
apalagi tariannya. Saya suka bisa nari seperti itu, cuman badan saya kebesaran kayaknya. Okay, everybody. Cause okay, that's it. Saya coba. Cause in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city. Sorry, benar ya. Shining through the city with a little funkin' soul. My light it up like a dynamite. Wow. Lumayan susah nyanyinya, makanya ini enak banget untuk latihan ya. Karena harus nge-mix itu butuh energi ya, bukan butuh tenaga untuk di perut itu harus nahan baik-baik supaya suara kita nggak lepas. Karena kalau sampai lepas, akan lepas. Kalau nggak ditahan yang baik ya, energinya kita nggak tahan, dia akan keluar. Akan keluar. Makanya harus nahan dengan baik. Saya coba ini karena itu. In the stars tonight. Tetap saya nahan. In the stars, saya nggak keluarin. Tetap saya latih. So watch me bring the fire, set the light alight. Bisa? Terus part ini yang susah. Lihat dari shining through the city with a little funk and soul. Lihat dari shining, agak nge-chess. Shining through the city with a little. Langsung ke falset. Little funk. Saya masih nge-mix sih. Little funk and soul. Wow, enak banget. So I'ma light it up like a dynamite. Woo. Saya baru dengar lagunya. I like it. Ternyata enak. Karena ada salah satu murid saya, dia suka lagu-lagu seperti ini. Dia perkenalkan lagu-lagu ini seperti saya. Ternyata enak banget. Thank you so much ya. Bro Rafki namanya. Enak banget. Nice. Cukup latihannya. Sehari segitu aja. Udah cukup. Tapi kalian ada tujuannya. Benar-benar, okay, saya latihan yang tadi. Saya nge-mixnya nggak boleh lepas. Benar-benar saya tahan. Oh, masih keluar. Tahan lagi. In the stars tonight. Ya. Benar-benar bisa nahan. Kalau masih in the stars tonight. Oh, masih lepas. Nah, berarti perut saya agak kelepasan tadi. Harus nahan. In the stars tonight. Tetap bisa nahan, nge-mix. Oh, gitu. Kalian buat apa ya? Buat goal untuk diri kalian sendiri. Buat setiap hari. Lihat, latihan tadi yang saya buat semua itu tanpa alat musik. Nggak ada alat musik. Paling cuma mau denger lagunya doang. Supaya kita tahu key-nya. Tapi tanpa itu pun kalian bisa lakukan sendiri. Oke, contoh lagu apa yang kalian mau nyanyi? Buat sesuai dengan suara Anda. Jangan datang. Oh, ketinggian. Saya turunin sedikit supaya sesuai. Jangan datang lagi. Pas dengan saya. Sesuaikan dengan range vokal kalian. Jadi tanpa alat musik itu bagusnya kalian bisa sesuaikan dengan range vokal kalian. Pagi telah pergi. Masih agak ketinggian, saya turunin deh. Terserah kalian kan. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Oh, bisa sesuai itu. Kalian buat target sendiri. Minta maaf everybody, karena saya sudah bicara panjang lebar, tapi saya mau everybody benar-benar bisa melakukan latihan ini sendiri tanpa alat musik dan bisa dibuat setiap hari supaya kalian akan semakin hebat. Okay, everybody. Thank you so much yang sudah ikuti video saya hari ini. Everybody, tolong diikuti terus Instagram saya. Saya akan umumkan di situ. Kemungkinan malam minggu atau hari minggu saya akan buat, ini untuk perayaan 100.000 subscriber, saya akan buat meeting bersama everybody semua yang mau gabung. Siapa yang mau gabung, saya akan buka Zoom meeting. Ya, kita pakai aplikasi Zoom. Nanti antara hari Rabu atau hari Kamis saya akan taruh di Instagram saya ID-nya sama passwordnya.
Jadi siapa saja yang mau hadir nantinya, kalau bukan malam minggu, nanti saya umumkan di situ hari apa, jamnya jam berapa. Siapa yang suka hadir, silahkan. Kita akan ngobrol-ngobrol di situ. Kita bicara tentang vokal, ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab langsung. Okay, everybody. Sampai ketemu ya. Saya nggak sabar mau ketemu dengan everybody semua. Semoga kalian semua punya Zoom. Yang belum ada Zoom, diinstal sekarang. Download sekarang. Ya, supaya kita bisa ketemu nanti mungkin malam minggu ya. Kita coba malam minggu mungkin supaya kita bisa ketemu, saya bisa ketemu dan everybody semua. Mudah-mudahan pertemuan awal ini akan menjadi pertemuan-pertemuan awal dari pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Thank you so much everybody. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau kalian suka, komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.